karena sana cabai waktu itu harga mahal, saya coba pakai organik yang lain. Karena organik yang pakai galon-galon, ongkos kirimnya dari JNT agak mahal. Pas Pak Ngaduk nawar yang ini, saya coba. Karena saya istilahnya nggak ada istilah takut sama mencoba. Kalau belum saya coba, cuma dengar kata orang bagus, kata orang. Nggak, kita coba. Apalah gunanya? Saya coba. Setelah 2 minggu saya pakai, saya nggak perubahan dahannya dulu nampaknya. Di situ saya lihat bagus, saya beli lagi. Ujung selesai juga 4 juta lebih. Waduh, aku pikir. Coba Mas langsung gabung member. Soalnya waktu itu saya nggak tahu apa tuh member apa. Yang namanya asis. Member-member itu saja nggak ngerti sama sekali. Habis itu saya WA dengan Pak Ari Wijaya, lalu disuruh Pak Ari Wijaya coba dulu katanya. Ya saya coba lah, ujung-ujungnya masuk saya sampai sekarang. Inilah hasilnya. Untung juga ada Pak Ari nyoba juga sama Pak Nado. Waktu itu Pak entah Pak Nado udah pakai itu belum, saya enggak tahu. Yang jelas saya ada pakai. Inilah hasilnya. Ini agak tinggi, agak susah ngambil ya. Ambil gambarnya agak susah, agak ada tinggi. Nah, ada silau-silau. Nah, ini cekung nih, ini bekas panen nih. Bagi yang ragu-ragu boleh ragu-ragu, biar agak lambat dikit, ngamatin aja dulu nggak apa-apa. Kalau kira-kira ada minat nanti silahkan hubungin admin masing-masing. Jangan jadi saya ada banyak habis uang baru saya gabung. Inilah hasilnya. Nah, kalau belum tahu cara aplikasinya tanya ke admin masing-masing. Nah, jangan malu bertanya. Biar hasilnya bisa maksimal.